أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم لا إله إلا أنت الأول والآخر وأنت الباطن والظاهر. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Saudara, beberapa komentar saya perhatikan sangat memprotes bahwa kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Mustahil kita bisa melihat Allah, katanya. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertemu dengan Allah, tidak pernah melihat dengan Allah. Saudara, kalau kita bicara masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia sebagai utusan Allah tidak pernah bertemu Allah, itu mustahil. Salah besar kalau kita mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertemu Allah, tidak pernah melihat Allah, tidak pernah menyaksikan Allah, itu salah besar. Kita semua sebagai umat Muslim memahami semuanya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Sekali lagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Tidak mungkin sebagai utusan Allah tidak melihat Allah, tidak mengenal Allah, tidak menyaksikan Allah. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kita harus berhati-hati. Sekali lagi, jangan pernah mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertemu dengan Allah. Itu salah besar. Subhanallah. Perlu saudara ketahui, Allah dan Muhammad itu tidak pernah berpisah. Allah dan Muhammad itu satu, tapi tidak serupa. Jadi mustahil Muhammad tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita, bisakah kita melihat Allah? Bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa kita melihat Allah?
Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Huwal batinu wassahiru. Kata Allah, aku yang tersembunyi, aku yang tidak nampak, dan aku juga yang nampak atau yang nyata. Huwal batinu wassahiru. Aku yang tidak nampak, aku juga yang nampak. Ini yang harus kita pelajari, saudara. Aku juga yang nampak, aku juga yang tidak nampak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini isyarat, isyarat pada kita semua agar kita bisa melihat Allah. Artinya apa? Jangan mencari-cari Allah yang gaib. Peribahasanya begini, jangan lagi mencari aku yang gaib, karena aku juga yang nampak, yang nyata. Subhanallah. Apa gunanya mata tidak melihat Allah? Apa gunanya mata melihat sesuatu tapi tidak melihat Allah? Cuma yang jadi masalah kita, karena kita selalu mencari Allah yang gaib. Kita selalu berpandangan bahwa Allah itu gaib, tidak mungkin bisa dilihat. Tapi kita tidak memperhatikan firman Allah bahwa huwal batinu wassahiru. Aku yang tidak nampak, aku juga yang nampak. Ini yang menjadi penghalang sama kita, karena kita selalu berpikir, berpersangka bahwa Allah itu gaib. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran dikatakan, aku yang tidak nampak, aku juga yang nampak. Mari kita belajar, saudara. Kalau kita hanya sekedar memprotes, tidak pernah belajar, maka selamanya kita terhijab. Pasti. Tidak mungkin Allah tidak dilihat. Apa gunanya mata melihat sesuatu kalau tidak melihat Allah di dalamnya? La maujudun illallah. Tiada yang maujud kecuali Allah. Cuma memang susah kita menjelaskan bagi orang-orang yang tertutup, terhijab. Kata kakek saya, jangan pernah menjelaskan indahnya rembulan bagi orang buta, karena kamu akan dianggap pembohong. Benar. Menjelaskan indahnya rembulan kepada orang buta adalah satu kebodohan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.